Halo Joni, kita akan bermain drone, drone anak-anak yang harganya murah saja. 120.000 sudah sangat canggih dan asik dimainkan. Nah, drone ini fleksibel, walaupun jatuh dia tidak akan pecah. Dari pengalaman, drone ini dicas selama 40 menit dan hanya bisa dipakai 5 sampai 8 menit. Lumayanlah untuk senang-senang. Terdapat pengecasan dan dua sensor di samping kanan kiri. Nah, kalau dicoba seperti ini dia akan terbang. Nah, dia nabrak-nabrak ini karena waktu menghidupkannya tidak dikalibrasi. Jadi nanti caranya saat drone mati dikalibrasi dulu, ditekan tombol on-nya, lalu ditunggu selama 3 detik, lampunya kedip-kedip 3 detik. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen.